beri anu perlu beri dos barang dalam memuja bubble. Oke ya teman-teman, ini kita mau cek sound paket kiriman juga, ini mau ke Jember. Dan ini buat teman-teman yang nyari speaker pasif, udah ada amplifiernya, modelnya koper dan bisa dibawa kemana-mana, tapi barangnya berat banget, bukan berat lagi, ini berat banget. Bisa ditaruh di mobil atau teman-teman mau dipakai buat acara-acara senam di semi outdoor, ini masih mampu ya untuk kualitas suaranya. Dan ini mau saya kirim ke, ini masih satu suku orang Madura, tapi masnya tinggal di Jember. Ini Mas Riko Norfiansyah Ali, Jalan MT Haryono nomor 151 Barat, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Ini ya, nanti saya akan tes vokal dan setting untuk settingan mic-nya untuk digunakan buat karaokean supaya suaranya enak. Dan nanti saya mau taruh di tripod. Tripodnya ini bukan yang bukan dapat yang ori ya. Tripodnya dapat yang biasa. Kalau mau yang ori teman-teman nambah dari harga 4.800. Dan ini untuk tripodnya udah diambil sama masnya di Surabaya, di toko saya yang di Surabaya. Cuma speakernya kan di Surabaya nggak ada, jadi saya kirim dari Jakarta. Kebetulan saya udah di Jakarta, jadi saya bisa langsung cek sound. Dan nanti saya kasih tahu ke teman-teman cara bukanya seperti apa ya, biar teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman punya speaker ini, cara bukanya seperti apa, biar teman-teman tahu. Ada lah anu pan suripan. Aku lakukan deh pan. Oke, jadi biar teman-teman tahu ya cara bukanya. Ini kita majuin lagi. Oke, ini pertama. Ini ya, teman-teman bisa pencet ini. Ini tarik. Ini ada penjepitnya. Jadi kalau mau masang pun teman-teman harus dari bawah dulu yang dipasang. Dan dibalik ya, begini ya. Karena ada mic-nya di dalam. Ini begini juga sama. Oke. Ini untuk kabel dan perlengkapannya ada di sini ya. Kabel dan perlengkapannya. Mic wirelessnya ada dua, dapat dua mic wirelessnya. Jadi nanti teman-teman gak usah pakai mic wireless lain. Udah dapat bawaannya. Teman-teman gak usah beli. Dan ini amplifiernya. Keren ya. Oke, kita taruh dulu ini. Oke ya, nanti buat Mas Riko, ini main outnya nanti ngambil dari stereo in, saya lupa kemarin. Ini RL ya, monitor outnya dari sini. Jadi nanti jacknya udah ada, akai itu akai. Ini kabelnya udah dapet, akai itu akai. Nanti dari sini, satu ke yang satunya. Untuk jacknya, dan ini antena untuk mikrofon boleh dipasang kalau mau ditaruh di luar atau di outdoor. Dan repeat delay ini nanti ada fungsi yang ini fungsinya multi ya, jadi bisa buat mic, bisa buat MP3 juga. Dan ini pengaturan delay serta repeat untuk mikrofon supaya echo mikrofonnya lebih enak. Oke, kita pasang dulu ya. Satu speaker ini beratnya kurang lebih sekitar 8 kilo. Satu speakernya kurang lebih sekitar 8 atau 10 kilo.
Jadi kabel di mana aja dia kan. Nanti kalau udah dipasang di tripod, teman-teman kencengin bautnya. Ini kabelnya ya, buat ke speaker. Kamu kenceng. Ini kita potong dulu ya. Enggak, kita potong. Teman-teman bisa buatin juga sendiri, bisa buatin kabel sendiri. Mono to mono. Jadi ini buat ke speaker. Kalau mau panjang, teman-teman dibuatin aja kabelnya. Oke, ini kita set dulu ya teman-teman. Ini videonya agak jauh jaraknya, jadi kemungkinan itunya kurang kelihatan. Nanti teman-teman bisa, atau nanti buat Mas Riko bisa langsung WA ke saya cara settingnya. Dan nanti untuk settingannya seperti apa nanti saya videoin, saya kasih tahu. Oke ya teman-teman, ini untuk mikrofonnya seperti ini. Nanti mic-nya ini udah digital. Kalau kita nyalain ada layarnya. Dan ini saya kecilin dulu volumenya. Oke, ini keliru ya teman-teman. Ini nyalainnya di nyolokinnya di belakang. Jadi nanti buat masnya nanti colokinnya di belakang. Tadi keliru. Kalau yang monitor out itu, kalau teman-teman mau nambah speaker lagi ini ya, tapi powernya nggak bisa kencang-kencang banget. Sepan munjaan ai babo gelun sekecil munjaan. Oke ya. Ini saya tes vokalnya dulu. Mic-nya dulu dua-duanya. Sip, 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 vokal. Sip, satu, dua, dua. Sip, sip. Sip, satu, dua, dua. Sip, ha. Sip, satu, dua, dua. Sip, sip, satu, dua, dua. Sip, ha. Oke ya, ini untuk vokalnya. Kita coba naikin pomnya. Cik 1 2 2. Ini mic 2. Cik 1 2. Cik A. Cik 1 2 2. Cik 1 2. Cik 1 2 2. Lu Cik 1 2. Ini yang satunya baterainya mau habis ya.
kita setting reverb efeknya. Cik A, cik 1 2, cik A 1 2 2, cik A lu ci 1 2, cik kencang banget, cik A cik 1 2 2, cik A 1 2 2, cik A cik 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 1 2 2, cik A 1 2 2, lu ci 1 2, cik 1 2 2. Ini mix 1 ya. Cik 1 2 2, cik A. Ini volumenya baru separuh. Kita putar jam 3. Cik A 1 2, cik A cik 1 2 2, cik A cik 1 2 2, lu ci 1 2, cik A 1 2 2, cik A lu ci 1 2 2, cik A mantap, cik 1 2 2, lu ci 1 2, cik A 1 2 2, cik A. Oke ya, ini buat teman-teman yang mau dipakai buat di indoor. Ini lebih enak ya, echo-nya sama dengan power amplifier, tapi ripet atau delay-nya lebih enak. Cik cik se, cik a, 1 2 2, cik a, 1 2 2, cik. Oke, ini ada fitur mode Bluetooth-nya. Jadi teman-teman tinggal pencet mode ganti ke Bluetooth, nanti kita bisa konekin ke Bluetooth. Dan ini mau langsung saya cek sound ya. Karena Mas Rico-nya udah nunggu. Nanti nama Bluetooth-nya di HP begini ya, Mas. Namanya Bluetooth juga. Nanti pencet dulu tombol mode. Nanti ada bacaan NOB dan nanti masuk ke HP Bluetooth seperti ini. Oke, kita langsung aja. Ini teman-teman kalau nyari speaker yang bisa stereo kanan kiri seperti ini enak ya. Thank you.
Oke ya, ini kita coba ganti lagu dulu. Cik cik 1 2 2. Cik A. Oke ya, nanti buat teman-teman atau buat Mas Rico-nya, ini nanti kalau Mas gunakan untuk musik, ini efek harus dimatikan ya. Kalau dinaikkan suara musiknya hilang, ini harus dimatikan. Ini efek nggak kepake kalau kita mau gunakan musik. Jadi untuk settingan mikrofonnya nanti bisa dari sini. Ini untuk pengaturan echo-nya. Pantulan delay-nya mau sepanjang apa, dan ini karakter delay-nya nanti bisa dibantu dari repeat supaya lebih enak pantulan echo-nya. Jadi nanti buat Mas Rico, ini kalau mau nambah jack mic kabel bisa langsung dari sini, atau nanti untuk media player-nya Mas Rico-nya pakai kabel RCA. Ini bisa stereo, suaranya jadi lebih enak lagi daripada kita pakai penggunaan Bluetooth, atau mau kita dorong pakai mixer, ini bisa langsung dari sini ya. Kalau mau pakai mixer bisa langsung dari sini atau pakai jack ini inputnya. Ini output buat monitor, monitor out. Ini buat handset kalau kita mau dengerin pakai handset. Jadi itu ya, untuk antenanya belum saya pasang, nanti Mas Rico-nya bisa pasang sendiri. Dan ini power 200 plus 200 watt. Jadi per speaker kanan kiri ini 200 watt. Buat yang mau order, ini harganya 4.800.000 dan bisa dibawa kemana-mana.